Alright. Okay. So hari ni saya on the way nak ke Takong. Belakang saya ni ada Kelvin, aka Ape. Hari ni nak ke Takong pasal dia tanya saya, Takong ada jual budget punya ECU tak? Saya kata kebetulan memang ada, kalau dia rasa dia nak cubalah. Sekarang ni saya rasa antara yang termurah punya ECU yang boleh di-tuning, CMS ada keluar. Ada keluar ECU. Benarnya sama je, lebih kurang macam ECU-ECU lain. Bila sampai kat dyno, diorang tak adjust lah. Pada yang dyno yang tak ada dia punya software, memang ECU tu datang sekali dengan CD. So diorang kena install dulu and then tuning macam biasa lah. Teorinya sama, cuma mungkin application tu lain. So nanti nak bincang dengan dia, kalau dia rasa dia shock, boleh lah dia pakai ECU CMS. Ada untuk V1, ada untuk V2. Harga tak silap saya bawah 500 lah. So mampu milik lah. Si minyak lu, minyak dah tak ada dah ni. Meter ni dia tak apa nak nampak sangat lah. Bila siang, malam memang terang. Oh dia dah kelip-kelip lah. Oh bila dia dalam keadaan gelap, memang terang. Dah kelip-kelip. Itu yang bawa tersengguk-sengguk. Apa dia, Bek? Apa dia? Biasa sajalah, ada lagi bising ah. Ha. Oh, ada ringan ah. Saja nak bagi Kelvin bawa, nak tengok motor rupa macam mana. Kurang power lah motor Kelvin ni. Motor standard itu indah. Kaja, ni semua racun. Bagi dia bawa, nanti dia tahulah apa itu kemurungan nanti tangan balik rumah bila nak modify. Hari hujan, harap-harap sempat sampai lah. Harap-harap. So yang berbalik pada CMS tadi tu, saya kata tu, nanti sampai kat aku, nanti saya tunjuk kat dia dan kita buat unboxing lah. Saya rasa saya pernah buat unboxing ke, saya pun tak ingat lah. Tapi Kevin kata dia memang nak cari yang budget ni lah, pasal dia bukannya hardcore sangat, nak gila-gila nak kambingkan duit kan. Ada race ke? Ada shock lah dengan orang punya motor. Jangan apa, penyakit din soya berjangkit dah. Layar ni pun nampak besar juga, bukan nampak kecil. Saya rasa okey kot. Kalau kecil lagi sayang hari ni. Motor Kelvin pun dah ada buat sikit ni. Dia dah buat tukar ni sikit. Tapi biasalah kawan-kawan ni semua tak nak bagi tahu. Ini saya rasa dia dah tukar hyperclass dah ni. Pasal kelas dia rasa keras, lepas tu pick up dia semacam sikit. Apa hal kereta tu makan jalan? Oh, bahaya lah. Dia dah makan jalan baru dia keluar signal. Apa Kelvin bila tukar yang ECU CMS tu, tak ada, tak perlu pergi dyno dulu, pasal dalam ECU tu pun dah ada mapping standard. So
So just pakai je lah. So one day nanti bila dia dah ready nak pergi dyno, then dia pergi dyno lah, pergi tune. Dekat DeFi dyno lab pun dah banyak dah orang pakai CMS. So tak ada masalah kalau nak pergi DeFi dyno lab, Anip boleh settlekan. Wah, ada lingan. Ha, ni dah Kelvin ah. Morning, morning. Okay, so inilah dia yang tadi saya rasa saya dah unboxing dah. ECU Y15ZR V2 ni daripada CMS. Function ECU ni sama je sebenarnya, semuanya sama. Kita membenarkan untuk kita program, untuk kita program ECU lah, maknanya untuk dapatkan kesempurnaan. So brand tu tak kisah sebenarnya brand apalah, cuma yang ini yang terbaru di pasaran. So kebanyakan tuner sepatutnya boleh tune lah, teorinya sama je. So apa yang anda dapat dalam ni, kabel. Kalau kata nak pasang dekat ECU cocok, sendiri nak tuning kat rumah kalau kata pandai pun boleh. Ini dia punya program, kena install dekat komputer, software dia. Okay, ini dia punya ECU lah. Size tak silap saya sama je, ini tinggal plug and play. Ini cocok masa nak tuning. Okay, so kalau kata Kelvin dia pandai, dia boleh tune sendiri. Dia nak set lari 50 horsepower up sikit, 56 56 horsepower. So jomlah, sepatutnya ni pasang pun plug and play saja. Yang ni semua boleh simpan. Cuma saya rasa kemungkinan besar kena bawa benda ni masa nak tune dekat tuner. Takut tuner tak ada simpan. Kalau tuner dah pernah buat, mesti dia ada simpan benda ni. Kalau kata tak ada, sila bawa. Nah, itu sajalah. Jom kita pasang kat motor Kelvin tengok. Alingan lah. Okay, dah siap pasang dah ECU. Ha, ada lingan. Ada lingan. Kasih rem sikit tengok. Kasih habis. Banyak berat lah ini motor. Ha, orang memodify sikit. Oh. Hujan oh. Dia mau mana try? kita kasih test sikit lah. Apa motor kotor ni, tak mau cuci kah? Okey, ini boleh function eh. Tak ada masalah. Lain barang semua ada lagi. Ada. Boleh. Boleh over rev dan pecahkan enjin. Pak, bila nak convert? Convert apa? Kata nak spec 65 jet 6. Oh, tak. Dia punya hajat nak tapau R25 katanya. Kawan dia ada pakai R25, dia nak tapau. Eh, jangan macam. Oh, standard saja. Okeylah. So, nak balik tak boleh, hari hujan. Nak try pun tak boleh. So, lepas ni balik boleh try top speed lah. Okay, so hujan tak habis-habis lagi. So saya rasa pun mungkin video saya sampai di sini saja. Saya pun dah order Grab dah. Helmet pun dah berkuap duduk dalam ni. So nanti mungkin esok lusa saya akan jumpa Kelvin lagi, nak tanya dia lah macam mana hasilnya performance pakai CMS mini ECU. Dan dia akan booking pergi dyno mungkin selepas tukar exhaust. Exhaust pilihan dia pun mungkin Uma cutting standard yang baru tu. Mungkin lah, mungkin. So nanti bila kalau dia nak pergi dyno nanti, saya pun mungkin akan pergi juga, nak tanya Anip tengok macam mana. Okey ke tak okey ECU ni. Okay, Mac. Thank you for today. Thank you boss. Ya. Bye. Assalamualaikum.